Podcast, kembali lagi di channel Super Ngeit, channel yang membahas segala hal yang hit dan tentunya gratis. Pada kesempatan kali ini, Super Ngeit akan membahas 5 game simulator karya anak bangsa. Sebelum menonton channel ini, marilah sama-sama kita klik like, komen, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info kami selanjutnya. 7 5 S-Bus Simulator 2. Game Bus Simulator 1 ini merupakan game yang memiliki rating sebesar 3.9 dan telah didownload lebih dari 1 juta pengguna. Game ini guys dapat didownload dengan data sebesar 92 MB. Game simulator ini merupakan pengembangan dari game sebelumnya. Walaupun demikian, game ini telah memiliki livery, aksesoris, grafik, dan grafik yang memukau. IDBS Bus Simulator. Game ini merupakan game yang telah didownload lebih dari 10 juta pengguna dengan rating sebesar 4.2. Game ini guys merupakan game bus simulator 3D pertama di Indonesia sebelum adanya game bus lainnya, di mana pada game ini Anda membuat seolah-olah berkeliling bahkan mengantarkan penumpang dengan tantangan yang berbeda. Game ini guys dapat Anda download dengan data sebesar 63 MB. 3. S-Bus Simulator Pariwisata. Game bus ini guys menggambarkan seolah-olah Anda menjadi seorang supir bus pariwisata yang mengelilingi tempat-tempat sejarah dan landmark Indonesia dengan 44 misi penumpang yang harus diselesaikan. Itu plus juga dapat mengkustomisasi bis dengan skin yang diinginkan. Tidak perlu takut guys untuk mendownloadnya, karena game ini telah didownload sebesar 10 juta pemain dengan rating sebesar 4.0 yang dapat didownload dengan ukuran 132 MB. 2. Mobile Bus Simulator. Game simulator bus ini guys sudah memiliki rating sebesar 4.3. Mobile Bus Simulator merupakan permainan yang membuat YouTubers seolah-olah menjadi supir bus yang mengantarkan bahkan mengetem penumpang di tengah jalan. Game ini guys memiliki cita rasa lokal yang kental seperti adanya bangunan masjid, terminal, dan persimpangan lampu merah. Di game ini guys, YouTubers dapat memodifikasi mobil menggunakan strobo pada bus hijacker dan double decker. Untuk mendapatkan bus ini bisa didownload sebesar 67 MB yang telah didownload lebih dari 10 juta pemain. 1. Bus Simulator Indonesia. Game Bus Simulator 1 ini guys sudah memiliki rating sebesar 4.5 yang telah didownload lebih dari 10 juta pemain guys. Bus Simulator Indonesia merupakan game yang memiliki ukuran sebesar 166 MB yang pastinya bisa dimainkan di smartphone RAM 1 GB. Dimana guys, pada game ini menyediakan berbagai macam livery dan bus asli Indonesia. Tidak hanya itu guys, di game ini juga menyediakan peta yang mirip lingkungan di Indonesia seperti City Jawlawi, Velo 9, dan berbagai jenis macam terminal yang mirip dengan terminal sebenarnya. Itulah beberapa game simulator karya anak bangsa. Semoga dengan adanya rekomendasi game tersebut, kita dapat bangga dengan karya negeri kita sendiri, walaupun tidak sebagus game lainnya. Maka dari itu, marilah kita support game tersebut dengan mendownloadnya. Jika ada game lain menurut YouTubers, tulis di bawah komentar. Dan jangan lupa klik like dan subscribe-nya agar sama-sama membangun channel ini. Sampai jumpa! Like a Hellcat.